Dan akan ada mungkin Anugerah Nasyid Nusantara. Dia macam Anugerah Planet Music kan, gabungan beberapa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa aku lagi Aizat Nasir dalam Aizat Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjadi Jadi. Jadi untuk hashtag aku bercerita kali ini, aku nak kupas sikit tentang penganjuran Anugerah Nasyid Malaysia 2020 ataupun ANAM2020 yang telah pun berlangsung pada 27 Disember 2020 jam 9 malam, yang kita boleh tonton pada jam 9 malam hingga pukul 10.30 di RTM1, TV1 lah eh. Jadi aku nak cerita sikit apa yang boleh dipuji dan apa yang rasa bukanlah teruk tetapi yang rasanya boleh diperbaiki dalam penganjuran-penganjuran yang akan datang. Untuk makluman korang, ANAM2020 ini adalah dianjurkan dengan kerjasama pihak Munshid Malaysia dan juga pihak kementerian dan ada beberapa lagi jabatan dalam jabatan kerajaan lah. Jadi ianya juga merupakan satu penganjuran kali pertama. Jadi inilah itulah yang telah berlangsung. Jadi aku nak cerita sikit lah. Yang pertama, kita cerita dulu apa yang kita boleh puji. Okay, yang pertama aku boleh puji untuk penganjuran ANAM2020 ni, yang pertama adalah pilihan pengacara. Okay, pengacara utamanya adalah Hafiz Samidon dan juga Farah Fauzana. Bagi aku ini satu gabungan yang agak serasi dan dia, mereka berdua ni dapat mengekalkan ketertiban dan juga flow dia cantik lah eh. Dan yang kedua, okay, yang kedua yang bagusnya untuk penganjuran kali ni, mereka terus ada bahasa isyarat. Ada bahasa isyarat tu. Senang kata, kalau korang pun tahu kan, biasa RTM 1 kalau kita tengok berita dekat bahagian penjuru bawah tu, ada orang yang buat bahasa isyarat untuk mereka-mereka yang golongan berkelainan upaya. Jadi mereka juga dapat menyertai, dapat menonton, bukan sekadar dapat senang kata mereka dapat nampak persembahan tu, tapi mereka juga dapat memahami apa yang nak disampaikan di dalam Anugerah Nasyid Malaysia. Jadi bila buat persembahan tu, ada artis yang menyanyi, adalah bahasa isyaratnya yang boleh menyampaikan lirik-lirik tu kepada golongan-golongan rakan-rakan kita yang berkelainan upaya. Okey, yang ketiga yang aku boleh puji adalah pilihan persembahan. Okey, untuk persembahan ni ada beberapa part yang aku suka dan beberapa part yang aku rasa perlukan penambahbaikan lah. Okey, untuk persembahan yang pertama, artis yang dipilih untuk melakukan persembahan. Bagi aku, semua artis yang dipilih untuk lakukan persembahan malam tu memang terbaik. Okey, dengan yang mana ada persembahan yang jujur-jujur kali. Contohnya, kita dah lama tak tengok kumpulan Sofjana dengan line up penuhnya termasuk dengan Dr. Izwan. Sebenarnya bagi aku, aku pernah juga tengok Dr. Izwan bersama kumpulan Sofjana sebelum ni, tak silap aku, dalam Anugerah Pencinta Nasyid Hakim kot. Yang tahun lepas ke tahun lepas lagi. Mereka pun dah ada, tetapi untuk mereka yang tak ikuti APNI itu, inilah kali pertama mereka menyanyi lagu lama mereka dengan line up penuh lah. Dengan Dr. Izwan pun dapat sertai sekali dengan lagu Keluarga Bahagia, Sepun Kayu, memang mantap lah. Dan untuk persembahan juga, aku yang antara yang paling suka adalah gabungan Dakmi dan juga gabungan Abang Jamal, okay, Jamal Abilah, memang terbaik. Okay, dan yang lain-lain pun mantap. Okay, untuk pilihan-pilihan artis ni memang terbaik lah. Tahniah kepada penganjur ANAM 2020. Yang seterusnya untuk persembahan juga, aspeknya kualiti bunyi untuk persembahan memang mantap. Kualiti bunyi yang sedap, tak terlalu kuat, tak terlalu hingar-bingar. Dan kita tahu juga genre nasyid ini juga memang lagunya lembut, tetapi bagi aku kualiti muzik itu sendiri pun di tahap yang boleh dibanggakan lah. Dan perkara kelima yang boleh dipuji dalam penganjuran Anugerah Nasyid 2020 ni adalah berkenaan tentang set ataupun pentas. Pentas ANAM 2020 tu bagi aku ianya tidak keterlaluan, ianya bersesuaian dan boleh aku katakan sebagai menarik lah sebagai penganjuran kali pertama. Walaupun tidak terlalu gah, mungkin pihak penganjur rasa tidak perlu terlalu besar sebab ia tidak melibatkan penonton yang betul-betul berada di dalam hall tersebut, tetapi yang cukuplah memadai untuk penganjuran kali yang pertama. Itu 5 perkara yang aku suka dalam penganjuran ANAM 2020. Dan aku senaraikan juga 7 penambahbaikan yang aku rasakan perlu
untuk penganjuran ANAM 2021 ke ataupun penganjuran yang akan datang. Okey. So, kita pergi yang pertama. Yang pertama adalah aku tengok tak ada voice over VO dan juga VT calon. Contohnya bila dia sebut Anugerah Artis Nasyid Baru Terbaik. Dia terus keluar, dia ada lagu ding 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 ding, ding. Terus ada, keluar tiga calon je. Dia tak keluarkan calon pertama, contohnya Fuad Ko. Adalah tunjuk Fuad Ko punya lagu ke sedutan kan, dia tak ada. Dia terus keluar tiga calon je. Ha, sedangkan ada yang lain-lain boleh masukkan VO. Aku rasa pihak penganjur pun boleh buat penambahbaikan benda tu lah, supaya ia nampak lebih menarik dan orang lebih faham, boleh lebih kenal, terutamanya untuk kategori-kategori yang orang baru je kenal artis tu kan. Jadi bila ada sedikit latar belakang, mungkin kadang orang tahu, oh ini lagunya, orang tak kenal dia punya artis. Okay, so itu dia yang pertama. Yang kedua, tak ada penerangan untuk setiap kategori. Kategori-kategori yang dipertandingkan, dia ada 11 kategori yang dipertandingkan, tetapi tak semua kategori itu diceritakan bagaimana ia dijurikan, ianya memberi penghargaan kepada siapa mereka yang calon-calon yang masuk bertanding untuk kategori itu, terdiri daripada kriteria-kriteria apa, yang tu tidak diceritakan lah. Maksudnya boleh ditambah baik juga di masa akan datang. Yang ketiga, setiap VT yang mereka sajikan dalam ANAM 2020 ni, terutamanya bila ada VT daripada Joe Flizzo, VT daripada Hafsah Hassan, iaitu juri-juri, dan juga ada VT juga daripada YB Menteri kita, dekat bawah tu tak ada subtitle. Kalau boleh letaklah subtitle, okay? Supaya orang yang mungkin kurang dengar dengan jelas, dia boleh nampak benda tu, boleh baca tulisan tu. Kadang-kadang bukan semua orang boleh baca, boleh faham bahasa isyarat kan. Jadi kalau ada tulisan kat bawah tu lebih baik, lebih nampak profesional lah. Okey, yang keempat yang perlu penambahbaikan dari segi persembahan adalah dari segi pementasan persembahan itu sendiri. Bagi aku, persembahan yang disampaikan, bagi nyanyian tak ada masalah, tetapi gaya persembahan terlalu raw bagi aku. Sebab contoh ya, ada satu persembahan Fuad Ko dan juga beberapa artis baru, yang ada seorang pelakon tambahan di situ, seorang wanita yang memegang panah kan, tetapi seolah-olah dia macam menempel kat situ, tetapi tidak didetailkan. Kalau boleh ada pencahayaan yang baik, mungkin ada spotlight, tempat tu sedikit gelap tapi ada spotlight khas untuk dia, jadi nampaklah gaya persembahan tu lebih menarik, lebih mencapai standard satu pementasan anugerah. Bagi aku sendiri, kalau kita tengok nak dibandingkan persembahan-persembahan penasyid dalam Gema Gegar Vaganza, jauh lebih nampak detail dia. Persembahan Hijaz, UNIC, lebih nampak lah dengan lighting yang lebih mantap, lebih berkualiti. Bagi aku, itu boleh ditambah baik supaya setiap persembahan tu bukan sekadar kualiti bunyi yang sedap, tetapi secara package persembahan tu kita dapat menonton dengan enjoy, dan message yang nak disampaikan dalam lagu tu dapat sampai dengan bantuan gaya persembahan garapan itu, ada prop dan sebagainya. Okey, yang kelima bagi aku, yang perlu dibuat untuk penganjuran akan datang, boleh cipta satu tema ataupun lagu rasmi Anugerah Nasyid Malaysia, yang mana lagu ni akan mengiringi bila seorang pemenang tu nak ambil dia punya hadiah. Adalah lagu, kalau contohlah bila-bila disebut pemenang bagi artis nasyid terbaik jatuh kepada Rabbani, adalah lagu deng 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 deng. Tapi lagu tu lagu rasmi ANAM, bukannya lagu kepada penasyid tu, melainkan kategori yang dipertandingkan tu adalah memang kategori khas untuk lagu kan. Bolehlah kita dengarkan sikit bila dia ambil hadiah tu, latar belakangnya adalah lagu yang menjadi pemenang. Tapi bagi aku lebih baik ada satu lagu khas, yang mana kita dengar lagu tu kita tahu itu adalah lagu rasmi Anugerah Nasyid Malaysia. Okey, yang keenam yang perlu ditambah baik bagi aku adalah kurang logo Munshid Malaysia dekat situ, dan juga pihak yang bekerjasama. Aku rasa boleh tambah baik, tambahkan jugalah
display lah kan, supaya orang kenal logo Nasyid Munshid Malaysia, kenal Munshid Malaysia tu sendiri. Jadi mungkin boleh tambahkan dekat dia punya pengadang ke, dekat rostrum tempat nak berucap ke, sebab aku nampak benda tu terlalu clean lah kan. Dah cuma ada logo ANAM 2020, tapi mereka yang bekerjasama tu logo tu sekala je keluar. Keluar pun waktu nak darah habis, tengah mula je kan. Jadi kalau dapat ditambah lebih baiklah, jadi orang lebih kenal mereka yang bekerja kuat untuk menganjurkan Anugerah Nasyid Malaysia. Dan mungkin akan datang ada penyanyi penaja, mungkin ada logo-logo penaja pun kita akan boleh masukkan. Okey, seterusnya yang ketujuh, perkara yang aku rasa pihak penganjur boleh perbaiki, ada satu kategori itu, satu VT dikeluarkan untuk mengenang penasyid-penasyid dan juga penggiat seni genre nasyid yang telah pun dijemput ilahi, yang mana telah pergi meninggalkan kita. Jadi ada beberapa tu, Ustaz Asri, Zahari, Raihan, Saudara Saleh daripada Hijaz pun ada. Tapi ada, bagi aku boleh tambahlah dua orang lagi dekat situ, mungkin tertinggal. Yang pertama bagi aku boleh juga tribute itu masukkan A. Ali, yang mana bagi aku sendiri dia seorang komposer, orang seni yang banyak bagi berjasa kepada nasyid, terutama nasyid-nasyid peringkat sekolah, nasyid-nasyid peringkat kerajaan. Dia banyak bantu kumpulan-kumpulan nasyid komuniti ni untuk naik. Itulah antara jasa A. Ali. Dan juga seorang lagi yang aku ingat adalah saudara Allahyarham Eden Acoustic. Mungkin orang kenal lagu yang lagu Muhasabah Cinta kan, lagu kata-kata cinta lagu tu. Tapi ramai yang tak tahu saudara Eden telah pun meninggal dunia beberapa tahun yang lalu kan. Jadi boleh masukkan jugalah sebagai tribute. Itu sajalah. Jadi itu tujuh perkara yang bagi aku boleh diperbaiki untuk penganjuran akan datang. Jadi secara overallnya ada dua kesimpulan yang aku boleh bagi tahu dan boleh ceritakan kat sini. Yang pertama, ANAM 2020 ni satu permulaan yang baik dan boleh dibanggakan lah oleh Malaysia dan juga semua penggiat-penggiat nasyid. Dan yang kedua, ANAM 2020 juga satu benchmark yang boleh jadi ikutan untuk negara-negara Islam lain laksanakan juga di negara mereka. Kalau sekarang ada Anugerah Nasyid Malaysia 2020, mungkin kita akan dengar juga Anugerah Nasyid Indonesia 2020. Dan akan ada mungkin Anugerah Nasyid Nusantara. Dia macam Anugerah Planet Music kan, gabungan beberapa negara. Dan sekarang pun untuk permulaan, alhamdulillah aku tengok dalam Anugerah Nasyid Malaysia ada juga satu kategori Anugerah, tak silap aku, Anugerah Nasyid Nusantara Terbaik, yang mana pencalonannya adalah datang daripada artis-artis ataupun penasyid-penasyid yang luar daripada Malaysia dan dimenangi malam hari itu. Tahniah kepada Sabian. Okey, nanti kejap lagi aku akan share kepada korang 11 kategori yang dimenangi oleh penasyid-penasyid yang telah pun mencalonkan diri mereka. Dan aku dimaklumkan secara keseluruhannya semua kategori ini telah mendapat lebih daripada 500 pencalonan. Jadi tahniah untuk Munshid Malaysia, tahniah untuk kementerian yang terlibat, tahniah untuk kepada semua yang telah pun menjayakan Anugerah Nasyid Malaysia 2020. Jadi kepada korang rasa apa lagi penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak penganjur untuk ANAM 2021? Mungkin korang boleh tulis dekat ruangan komen. Dan mungkin juga korang rasa siapa artis yang patut buat persembahan dalam ANAM 2020 pun korang boleh tulis dekat ruangan komen. Bukan ruangan description pula kan. Okay, jadi korang apa-apa komen, korang boleh tulis dekat bahagian komen. So, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Banyak lagi benda aku nak kupas tentang industri nasyid dan muzik secara rakyat merhain. Jumpa lagi. Assalamualaikum.